kondisi Semeru saat ini masih tertutup oleh awan putih. Pantauan kali ini tertutup oleh awan putih, jadi tidak kelihatan sahabat semuanya. Dan pantauan di bawah ini kondisi sangat ramai. Lalu lalang dari pengendara roda 2 maupun roda 4 berjejer di sini. Kondisi cuaca saat ini mendung, semoga saja untuk hari ini tidak terjadi hujan ya, dikarenakan hampir setiap hari hujan selalu datang ya untuk di lereng Semeru. Hujan hampir tiap hari datang dan bikin banjir ya, terutama di aliran lahar Semeru. Dan untuk saat ini alhamdulillah di pukul 1 lebih belum terjadi hujan, masih terang benderang ya. Terang benderang dan kondisi kondusif, dan cuaca untuk saat ini agak sedikit panas, atau gimana ya rasanya itu sedikit hangat ya, jadi biarpun tidak terlalu terik tapi bikin gerah. Dan juga cuaca ekstrim saat ini yaitu intensitas hujan yang mulai naik, jadi bisa dipastikan untuk semua wilayah akan terjadi hujan di setiap hari ya, entah itu setelah duhur atau sebelum duhur. Ini kondisi pengendara roda 2 dengan knalpot boxnya medium berisi cepat. Banyak sekali pengendara roda 2 yang melintas untuk saat ini. Melewati jalanan ini. Ini pantauan kita untuk saat ini, sahabat. Kondisi cuaca masih sangat panas ya. Mendung-mendung kayak mau hujan, tapi semoga saja tidak terjadi hujan yang saat ini. Ini ada juga roda 4 yang lewat. Kondisi sangat gerah sekali dapat. Kondisi gerah dan juga mataharinya terik rawan, tapi tidak terjadi hujan ya. Ini rescue.
komen ya, untuk hari ini banyak sekali mobil roda 4 berjajar di depan. Toko depan juga nampak legang, guys. Ini mobil baru. Kita enak pantau lewat sini, guys. Ini ada pembawa besi juga lewat. Ini dari semoga saja untuk hari ini tidak terjadi hujan ya, guys. Dan cuaca tetap terik. Ini kita kasih video random karena kita masih kejar JT ya, yang tiba-tiba merosot. Tetap bantu kita ya untuk up video-video kita, nanti kita akan update terus agar bisa update lagi seperti si kemarin-kemarin lagi setelah jam tayang dari channel kita sudah update kembali sama semuanya. Jadi mohon maaf apabila terjadi video-video random seperti ini dikarenakan tim kami masih proses penambahan jam tayang dari YouTube yang harus kita penuhi untuk 1 tahun ini ya. Jadi apabila di belakang video bencana alam ada video seperti ini, jadi mohon dipaklumi ya buat subscriber dari Anak Cottage, dikarenakan admin masih cari yaitu dukungan jam tayang, dikarenakan jam tayang admin itu terkena suspend dari YouTube karena resiko ya yang dihadapi oleh channel kami, sehingga terpaksa admin harus mengupload video original seperti ini. Jadi jangan lupa tetap dukung channel kita terus ya sahabat semuanya, dengan cara menonton sampai habis dari detik pertama hingga akhir. Nanti kalau sudah tercapai, kita akan follow up kembali seperti dulu. Kita akan menginformasikan semua bencana alam mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, demikian informasi untuk saat ini bersama saya reporter dari Agrikat News melaporkan kondisi terkini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap selalu waspada. Saya Hiro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.